Assalamualaikum semuanya. Berapa banyak dari Anda yang pernah merasakan tahun 2000-an? Tentu lebih banyak daripada dua dekade sebelumnya, 1980-an dan 1990-an. Dekade 2000-an adalah dekade pertama dari milenium baru. Sebuah dekade modern yang penuh dengan citra teknologi. Tapi yang kita bahas 5 tahun pertamanya saja. Tak ada lagi nama Soeharto sebagai pemimpin negeri, karena kita telah berada di era reformasi. Abdurrahman Wahid, Megawati, dan SBY pemimpin negeri. Inilah dia eranya IT. Ekonomi pun menuju liberalisasi. Tak ada lagi yang namanya koperasi. Jaringan IT menyebar ke seluruh negeri. Operator telekomunikasi yang sudah hadir pada dekade sebelumnya menjadi semakin menggila. Semua orang dapat mengaksesnya. Beli paket kartu perdana masih mahal harganya, tapi orang tetap membelinya, walau roaming jadi masalahnya. HP baru jadi idola, Nokia 8250 adalah namanya. HP Siemens untuk selera yang berbeda, atau Ericsson jadi pilihannya. Terorisme jadi tema bicara, apalagi setelah bom Bali yang menelan banyak nyawa. Masyarakat Indonesia banyak yang kaya, walau harga barang melonjak ke angkasa. Jaringan waralaba jadi idola. Pada dekade ini, ke warnet menjadi hobi utama. Setting MIRC jadi idola. Membaca masih jadi budaya. Anak-anak suka komik modern ala Alex Media. Bagi remaja dan dewasa, novel tak lagi disuka. Majalah dan tabloid wah terbit di mana-mana. Remaja diam-diam coba membelinya. Budaya kebersamaan dan gotong royong sudah agak langka, khususnya terjadi di wilayah kota. Individualisme pun merajalela. Sarana transportasi umum memang masih ada. Tapi setiap rumah sudah memiliki motor, menjamurnya leasing jadi penyebabnya. Nonton bareng televisi tetap menjadi primadona. Liga benua Eropa ada di mana-mana. Namun TVRI mulai ditinggalkan oleh penggemarnya. Kehadiran televisi swasta menjadi penyebabnya. Siaran radio sudah ditinggalkan, walau masih ada segelintir orang yang mendengarkan. Film Indonesia kembali ada. Riri Reza dan Mira Lesmana mencoba menghidupkannya. Lahirlah fenomena Ada Apa Dengan Cinta. Pasar industri musik semakin maju. Kehadiran band baru jadi biangnya. Musik rock semakin pudar, apalagi bagi aliran metal. Benarkah demikian?